sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya guys. Ingat guys, subscribe itu gratis dan gampang guys. Subscribe kamu akan buat bikin saya semangat untuk upload video guys, untuk upload tiap hari guys. Subscribe ya guys, please, 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 please. Saya akan menyampaikan larangan-larangan selama kalian berada di Taman Firdaus ini. Pertama, dilarang mengotori keindahan Taman Firdaus ini. Kedua, dilarang memakan buah terlarang di taman ini. Ketiga, dilarang keluar tanpa seizin dari pihak kerajaan. Baiklah, Raja. Raja, antarkan surat lamaran ini ke kerajaan Firdaus. Baik, Raja. Putri Ayu, kemari kamu. Ini adalah surat lamaran dari kerajaan kebelakang. Apakah kau bersedia menerima ini? Sampai tempat permintaan maaf kami, kami tidak bisa menerima lamaran ini. Baiklah. Maharaja, surat lamaran sudah ditolak. Apa? Kurang ajar! Kerajaan Firdaus akan kuhancurkan! Putri Ayu. Iya, Kang. Jujur saja, saya agak marah mendengar lamaran dari Raja Kegelapan Tempoar. Iya Kang, saya juga kaget mendengar lamaran itu. Saya tidak mau menikah dengan Raja Kegelapan karena saya hanya sayang kepada Kakang. Terima kasih Putri, karena kamu telah menjaga hubungan kita ini. Iya Kakang. Rupanya Kerajaan Firdaus sudah menolak lamaran saya. Tunggu akibatnya. Saya harus membuat kerajaan mereka terpecah belah. Saya harus membuat mereka terpisah satu sama lain. Terima kasih, karena kamu telah menjaga hubungan kita ini. Iya, Kakak. Saya harus membuat Putri Ayu dan Jaka sembuh. Akan memakan buah terlarang. Baiklah, aku akan ambil contoh itu.
Hah? Jaka Sembung dan Putri Ayu mau kan gua terlarang. Aku harus melaporkannya kepada raja. Raja. Ada apa ini? Hamba melihat Putri Ayu dan Jaka Sembung memakan buah terlarang, raja. Apa? Kurang ajar. Beraninya mereka melanggar peraturan yang ada di Taman Firdaus ini. Pengawal, bawa mereka ke sini. Baik, raja. Putri Ayu, Jaka Sembung, kalian dipanggil oleh raja. Baiklah. Ada apa yang raja? Ada apa ini? Kurang ajar kalian. Beraninya kalian melanggar aturan di Taman Firdaus ini. Pengawal, bacakan. Berdasarkan keputusan rapat pleno nomor 1234 123 121 2006 sebelum Masehi menimbang ABCD, mengingat ABCD mendengar saran-saran pimpinan Taman Firdaus, maka kami memutuskan bahwa kalian harus diusir dari Taman Firdaus ini. Dengan catatan, kalau kalian mendapatkan kesulitan, harap segera lapor kepada yang berwajib pada setiap jam kerja. Ampun Raja, jangan usir kami dari Kerajaan Firdaus ini Raja. Ampunilah kami Raja. Tidak bisa, kalian harus diusir dari Taman Firdaus ini. Kakang, Kakang kamu di mana Kakang? Putri Ayu, kau berada di mana? Akhirnya, kamu diusir juga dari Taman Firdaus. Akhirnya kita bertemu di bumi, dan saya akan membunuhmu. Cukup menentang saya. Alasanku, aku tidak pernah waktu. We'll be right back.
tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas aku akan membunuhmu hari ini. Apa? Kemana saja selama ini? Selama ini aku mencari kakang, tapi tak pernah ketemu-ketemu. Aku mencari kakang, aku keliling dunia, dan hari ini aku bertemu juga dengan kakang. Jaka Sembung dan Putri Ayu akhirnya bertemu. Selang beberapa bulan, Jaka Sembung dan Putri Ayu menikah. Satu tahun lebih setelah pernikahan mereka, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak. Seorang anak yang imut serta gagah. Namun suatu ketika mereka mendapatkan sebuah masalah di mana Putri Ayu tidak mempunyai air susu. Apa itu? Anak saya menangis dari saya ingin memberikan anak saya susu dari pohon susu. Baiklah, saya beri kamu kesempatan 7 hari untuk menyusui anakmu di pohon susu. Sudah hari? Antarkan Jaka Sembung ke pohon susu aja. Selama satu minggu, Putri Ayu dan Jaka Sembung memberikan susu untuk bayi mereka di pohon susu yang ada di Taman Firdaus. Setelah 7 hari berlalu, pihak Kerajaan Firdaus menghentikan Jaka Sembung dan Putri Ayu untuk menyusui anak mereka di pohon susu ajaib. Kerajaan tidak mau memberikan kita susu. Anak kita terus menangis. Aku pusing, Kang. Aku juga pusing, Kang. Apa yang harus kita lakukan? Thank you.
Putri Jaka Semu, pihak kerajaan memberikan cerek ajaib ini untuk bayi kalian. Dalam cerek ajaib ini tersimpan susu yang tidak akan pernah habis sampai 7 turunan. Jagalah cerek ini baik-baik. Pengawal, rebut cerik ajaib itu dari tangan Jaka Sembung agar bayi mereka mati kehausan. Saya adalah penguasa jagat raya. Baik, Raja. Berikan cerik ajaib itu kepada saya. Tidak segampang itu. Dan dendamku sudah terbalaskan. Raja, cerek ajaib telah direbut oleh Pangeran Kegelapan. Kurang ajar. Pengawal, siapkan bala tentara. Hari ini kita akan menyerang Kerajaan Kegelapan. Baik, Raja. Sudah segampang itu Firdaus. Angkai dulu mayatku.
dapat tinggal pulang sama di akhir. Ya. Terima kasih Raja. Setelah ini tidak akan ada lagi yang mengganggu kami. Pergi.